PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melepas peserta Pergamanas atau Perkemahan Penggalang Ma'arif Nasional kedua tahun 2019 di halaman Pendopo Cianjur Selasa 19 Februari 2019. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan, "Hari ini saya lepas 4 regu penggalang untuk ikut Perkemahan Ma'arif NU di Bumi Perkemahan Cibubur. Semoga selama mengikuti kegiatan para peserta dapat menjaga nama baik daerah dengan senantiasa menanamkan karakter bangsa yang dilandasi 7 pilar kebudayaan yang telah menjadi jati diri masyarakat Cianjur," tegas PLT Bupati. Siswa-siswi yang telah dipercaya oleh sekolah, oleh Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan perkemahan penggalang Ma'arif Nasional di Jakarta. Mudah-mudahan adik-adik saya doakan di sana pada saat berangkat sampai ke sini lagi selamat dalam perjalanan dan disehatkan dan tidak ada kendala apa-apa. Dan selanjutnya nitip saya pada khususnya para peserta, jaga nama baik Kabupaten Cianjur sesuai dengan tujuh program kebudayaan, ada sopan, santun, salam, sapa, itu menandakan warga Cianjur yang ramah, sopan, santun, dan lain sebagainya. Dan juga mudah-mudahan selama di sana ini insya Allah akan mendapat pembelajaran untuk diinformasikan ke rekan-rekan di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga ilmu yang didapat di sana dapat bermanfaat untuk rekan-rekan atau adik-adik atau sesama di sekolah. Hadirin yang saya hormati, tidak panjang lebar kita jadi dapat sampaikan, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peserta perkemahan penggalang Ma'arif Nasional kedua yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta, saya nyatakan dilepas secara resmi. Adapun peserta Pergamanas 2 tahun 2019 yang dilepas sebanyak 30 siswa-siswi dan 6 pembina pendamping yang berasal dari SMP Al-Hanif Cibubur yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta dari tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2019.